Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin memberi sedikit pengalaman, yaitu cara membuat parfum dari bunga Tanjung. Adapun bahan yang digunakan di sini ialah bunga Tanjung. Bunga Tanjung ini bisa kita gunakan bunga Tanjung yang masih segar ataupun yang sudah agak layu. Air, batu es. Baiklah, kita akan coba membuat parfum ini, yaitu pertama sekali bahan yang kita gunakan yaitu alat untuk merebus bunga. Nah, di sini kita mendidihkan air, ya, mendidihkan air yang tadi juga sudah kita berikan bunga di dalamnya seperti ini. Kalau sudah mendidih airnya, ini kita tambah lagi bunganya. Bunga Tanjungnya kita tambah lagi seperti ini. Kita tambah lagi bunga Tanjungnya. Dan kita tambah sedikit lagi air biar menghasilkan uap air yang banyak. Selanjutnya, setelah airnya mendidih, kita masukkan ke dalam rebusan itu mangkuk seperti ini. Ya, mangkuk seperti ini. Kita letakkan di tengahnya seperti ini. Nah, lantas kita bisa menutup air rebusan bunga tadi seperti ini. Kita tutup dengan penutup. Diusahakan penutupnya rapat agar uap airnya tidak keluar. Nah, di atas tutupnya itu kita akan berikan batu es seperti ini. Akan berikan batu es seperti ini. Ya. Seperti ini. Guna batu es ini adalah untuk mempercepat proses penguapan pada air bunga Tanjung tersebut. Nah, kita akan menunggu rebusan ini selama kurang lebih 1 jam hingga butir-butir air itu membentuk suatu uap air yang harum. Mari kita menunggu selama 1 jam.